apa siang ini untuk menghadiri undangan kami. Kami sebagai kuasa hukum daripada Ibu Berlian Rungkat, saya sendiri adalah Riah Kebarat, ada juga sini rekan saya Dr. Edi Bowo, dan juga ada di sini juga Boy Lesiani Pak Asa. Kehadiran kami pada siang ini adalah terkait dengan laporan klien kami yang di mana telah dilaporkan tahun 2021. Sampai saat ini kelihatannya masih belum terlalu jalan ini progresnya. Untuk itu kami hadir ke sini. Dulunya ada dilaporkan secara prinsipal sendiri, karena kurang bergerak ini proses perkara ini, maka ditunjuklah kami sebagai kuasa, dan hari ini kami datang untuk menanyakan kepada penyidik sudah sejauh mana proses penanganan perkara tersebut. Jadi untuk itu kami akan naik dulu ke atas, nanti apa hasilnya kita akan sampaikan lagi secara terbuka dan transparan terhadap media, supaya kami juga berharap media ikut mengawal proses laporan ini ya. Bang, untuk mengulang bang, laporan yang mana ya bang? Terkait dengan laporan perkara nomor LP 1519 bulan 8 2001. Adalah ini terlapornya adalah Nikita Mirzani yang dilaporkan oleh Berlian Rungkat terkait dengan dugaan adanya tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur pasal 335. Ini adalah laporan pengancaman. Ada pengancaman pengancaman pembunuhan itu nanti, tapi ini akan lebih detail nanti akan ceritakan setelah kami koordinasi dulu dengan penyidik yang menangani. Okay. Siapa? Oke. Okay. Rekan-rekan media, kalau bersabar sebentar lagi. Siapa? Nanti akan kita lanjutkan. Terima kasih. Kita ngopi dulu, Bang.